Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini saya akan berbagi link untuk formasi CPNS tahun 2021. Jadi ini ada banyak sekali daerah dari semua provinsi se-Indonesia yang membuka lowongan untuk ASN atau CPNS. Ini ada di Aceh, maksudnya Aceh juga ada formasinya. Ini setiap kabupaten ada surat keputusannya, juga ada penjelasan formasinya berikut persyaratan-persyaratan. Ini nanti akan saya share di link deskripsi video saya. Sebelumnya silahkan subscribe yang belum subscribe, supaya kalau ada pemberitahuan informasi baru akan otomatis menerima. Ini contohnya Jawa Tengah, ini saya buka ya. Nanti caranya kawan-kawan buka seperti ini juga. Jadi masuk di drive, di link yang saya taruh di bawah deskripsi video saya. Nanti silahkan dibuka. Ini agak berat. Dan ini saya coba untuk daerah lain dulu yang mungkin yang akses sedikit. Ini berat, mungkin yang akses banyak. Ini contohnya saya buka. Ini ada lowongan juga kementerian, lembaga, dan lain-lain. Saya coba kementerian. Ini ada ATR BPN, ada Kementerian Lingkungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR. Coba ini kita buka ya. Jadi langsung ada formasinya. Nah, ini ada langsung formasinya, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan. Coba ini yang kementerian ya. Kemudian yang lembaga, kita coba lembaga apa saja yang ada. Ada BKKBN, ada LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ada Badan Keamanan Laut, Bakamla. Formasinya Polri juga ada ini, CPNS Polri. Banyak sekali ya, dari semua provinsi ada. Ini saya nanti akan share di bawah video deskripsi bawah video saya. Silahkan diklik. Silahkan subscribe juga ya yang belum subscribe, supaya nanti informasi terbaru bisa langsung dapat pemberitahuan. Nah, ini dari kabupaten ini juga ada ini ya, Jawa Timur ini ya. Gresik, Jember, Tulungagung, Kabupaten Lumajang. Oke, terima kasih. Silakan di akses, link aksesnya di bawah video saya.